Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Teknologi Keren. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara menampilkan atau cara memunculkan icon hewan atau icon binatang ya guys, seperti singa, burung, kuda, dan hewan lainnya pada lembar kerja di Microsoft Word. Baik, di sini saya menggunakan Microsoft Word versi 2019 ya guys. Baik, yang pertama dilakukan kita pastikan terlebih dahulu ya guys, perangkat laptop atau komputer yang kita gunakan itu harus terhubung dengan internet ya guys. Oke, jika sudah terhubung dengan internet, kita langsung buka untuk Microsoft Word-nya. Oke, dan langkah selanjutnya langsung saja kita klik di menu Insert, klik Icon. Baik, sehingga muncul banyak tampilan icon seperti ini ya guys. Pada bagian sebelah kiri di sini terdapat beberapa kategori ya guys. Oke, maka langsung saja kita pilih dan klik di menu Animals, kita klik, dan sehingga muncul banyak pilihan hewan atau binatang seperti ini ya guys, dan kita tinggal sesuaikan saja untuk pilihannya. Sebagai contoh di sini saya akan memilih icon burung ya guys, kemudian kuda, singa, jerapah, jadi seperti itu ya guys. Lalu setelah kita memilih untuk iconnya, langsung saja kita klik di menu Insert. Baik, dan secara otomatis untuk iconnya langsung muncul pada lembar kerjanya ya guys. Baik, jadi seperti itu caranya ya guys, cara menampilkan icon hewan pada lembar kerja di Microsoft Word. Semoga video ini dapat memberikan manfaat, dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.